menjadi korban tabrak lari dari arah berlawanan. Satu unit mobil jenis minibus berwarna putih bernomor polisi BE2312PC ini masuk jurang hingga menewaskan sang pengemudi. Peristiwa ini terjadi pada Minggu malam di kawasan Jalan Raya Desa Pemanggilan Natar, Lampung Selatan. Kondisi jurang yang cukup dalam sempat menyulitkan petugas serta warga untuk mengevakuasi mobil dan korban. Jasad pengemudi atas nama Aris Munandar warga Haji Menan Natar, Lampung Selatan ini akhirnya berhasil diangkat setelah warga turun ke jurang sedalam 7 meter dan membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Baik, untuk kronologis, itu pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 21.15 di Jalan Raya Desa Pemanggilan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, itu telah terjadi kecelakaan antara Randai Daihatsu Ayla warna putih untuk nopol BE2315PC dengan RAN yang diduga minibus, namun untuk nomor polisi tidak diketahui sampai dengan saat ini. Usai dilakukan otopsi, korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Mobil korban sendiri berhasil diangkat dan dibawa petugas ke Polres Lampung Selatan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.